Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat menggelar rapat konsultasi bagi Tim Penggerak PKK Se Papua Barat. Acara tersebut dibuka langsung Gubernur Papua Barat Dominggus Manajan dan dihadiri seluruh perwakilan masing-masing kabupaten kota. Gubernur Papua Barat Dominggus Manajan dalam sambutannya mengatakan, saat ini pemerintah sementara berupaya melakukan pembangunan di segala aspek yang dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Salah satunya yakni program kesejahteraan masyarakat yang bertujuan merubah pola dan perilaku masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian. Hal tersebut tidak terlepas dari peran tim penggerak PKK Papua Barat, sehingga dalam kesempatan ini dilaksanakannya rapat konsultasi yang semata-mata untuk sinkronisasi dan optimalisasi pemberdayaan program kesejahteraan bagi keluarga. Saat ini kita berada pada tahun ketiga pelaksanaan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, di mana pemerintah Provinsi Papua Barat berupaya melakukan pembangunan di segala aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan yang telah dilakukan secara terencana. Lebih lanjut, Ketua Tim Penggerak PKK Papua Barat, Juliana Mendacan juga menyampaikan bahwa yang menjadi fokus perhatian dalam rapat konsultasi ini adalah peningkatan kinerja PKK agar selaras dengan program yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal itu sejalan dengan tema peringatan HKG ke-47 dan rapat konsultasi tahun 2019 yang mengemanatkan seluruh tim penggerak PKK untuk memahami dan bahu-membahu dalam mengelola program PKK demi terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita boleh simpulkan bersama, tema peringatan HKG ke-47 dan rapat konsultasi tahun 2019 mengantar kita semua untuk dalam pemahaman yang sama, untuk saling bahu-membahu dan menyatukan tekad dalam pengelolaan 10 program pokok PKK. Ketua Panitia Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK dalam laporannya mengatakan, rapat konsultasi ini dilaksanakan sesuai hasil keputusan pada rapat kerja ke-8 PKK tahun 2015 silam, serta keputusan Gubernur nomor 260/1999/11/2017/2 November 2017 tentang pembentukan Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2022 dan keputusan Ketua Tim Penggerak PKK di Provinsi Papua Barat. Dalam rangka menyamakan langkah pelaksanaan 10 program PKK di semua jenjang kepengurusan, Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat melaksanakan rapat konsultasi Tim Penggerak PKK se-Provinsi Papua Barat tahun 2019. Usai dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat, dilanjutkan dengan pemasangan atribut secara simbolis bagi perwakilan peserta. Ya. Givenly France mengabarkan.